الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى من أقام في علمي في دارين أمين وشروط العلم شرط العلم كما قال النووي ثمانية sebagaimana telah berkata oleh Imam Nawawi yaitu ada 8. Ahaduha, yang pertama syarat ilmu adalah al-amalu bima ya'lamuhu, yaitu beramal dengan apa yang ia ketahui akan dia. Jadi kalau kita udah tahu, kita amalin. Jadi kalau kita amalin berarti kita namanya orang yang berilmu. Karena dikatakan syarat ilmu. Berarti kalau kita belum ngamalin ilmu, namanya kita belum berilmu walaupun sudah tahu. Qala Anas radhiyallahu anhu, berkata oleh Anas radhiyallahu anhu, sahabat Anas radhiyallahu anhu, al ulama'u immatum ar-ri'ayatu. Ulama, semangat mereka adalah memelihara. Wasubha'u, orang-orang bodoh, himmatum, semangatnya adalah ar-riwayatu, riwayat. Jadi kalau ulama, yang namanya orang alim, ulama jamak dari alim, ulama, semangatnya adalah memelihara. Memelihara ilmu, bagaimana? Ngamalin ilmu. Menjaga ilmu, ngapain? Ngamalin ilmu. Itu semangatnya ulama. Jadi kalau enggak ada semangat ngamalin ilmu, bukan ulama. Namanya sufaha. Karena sufaha itu semangatnya apa? Ar-riwayatu, riwayat. Gua ngaji sama ano, gua ngaji sama ano, gua ngaji sama sano, gua ngaji sama sano, gua ngaji sama sano. Guru gua ano, guru gua ano, guru gua ano, gitu. Bangga dia, tapi kagak ngamalin ilmu. Itu sufaha. Walaupun gurunya banyak. Karena semangatnya riwayat, bukan riayah. Nah, kalau ulama semangatnya riayah. Memelihara ilmu, menjaga ilmu. Jaga ilmu. Pesan-pesan gurunya dijagain. Pesan guru begini, pesan guru begitu. Sama dia dipelihara. Wasaniha, yang keduanya, nasruhu, menyebarkan ilmu, syarat ilmu. Jadi sebarin ilmunya, itu yang namanya ilmu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Falaula, mengapa tidak, ya, mengapa tidak pergi, min kulli firqatin, dari setiap golongan, minhum, di antara mereka, ta'ifatun, ada satu kelompok, liyatafaqahu, supaya mereka memahami fid dini, dalam agama. Kenapa enggak keluar? Keluar dong untuk mencari ilmu, tafaqquh fid din. Jadi tafaqquh fid din itu adalah mencari ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Biar pahamnya tuh benar. Kalau orang ngapal mutqin. Pahamnya benar. Enggak salah. Wal yunziru qaumahum, dan supaya mereka memberikan peringatan kaum mereka, idza raja'u ilaihim, apabila mereka, ini yang nuntut ilmu, kembali kepada mereka, pulang kampung. Jadi pergi cari ilmu di mana-mana, udah banyak ilmunya, ya, pulang kampung, ngamalin ilmu, ajarin ilmu.
Hendaknya ada yang kayak begitu. Wa rawa Anas dan telah meriwayatkan iman Imam Anas rasa sahabat Anas radhiyallahu anhu anan Nabi ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda li ashabi kepada para sahabatnya ala ukhbirukum an ajwadil ajwadi maukah aku beritahu kamu tentang yang paling dermawan dari yang dermawan. Qalu mereka menjawab bala mau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala yang menjawab Allahu ajwadul ajwadi. Allah adalah paling dermawan dari yang dermawan. Wa ana ajwadu waladi Adam. Sedangkan aku paling dermawan di antara manusia. Anak Adam manusia. Wa ajwaduhum ba'di rajulun alima ilman. Yang ketiga, yang paling dermawan di antara mereka manusia ba'di setelah aku adalah rajulun seorang laki-laki alima ilmin yang mengetahui ya akan ilmu fanasyarahu lalu dia sebarkan ilmu itu yuba'asu yaumal kiamati ummatan wahdahu maka dia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan satu ya umat. Jadi ada satu kelompok tuh. Satu umat orang-orang yang nyebarin ilmu, punya ilmu, nyebarin ilmu. Masyaallah. Wa rajulun jada bi nafsihi fi sabilillah hatta qutila. Dan seorang laki-laki jada bi nafsihi yang keempat. Yang dermawan dengan dirinya fisabilillah di jalan Allah atta kutila sampai dia dibunuh. Jadi orang yang sampai dibunuh berjuang melawan orang kafir masih kalah sama orang yang nuntut ilmu ngaji kayak begini. Kayaknya remeh nih. Tapi ngalahin orang mati syahid melawan orang kafir. Kalah itu. Menangan ilmu padahal duduk doang kayak begini. Kenapa? Karena kalau orang cerdas tuh banyak untungnya. Kamu kalau cerdas bisa nyari duit enggak? Bisa, tapi kalau bodoh bisa. Itu kecil aja contohnya. Cerdas bisa nyari duit, kalau kau bodoh nggak bisa nyari duit. Ya yeah. Wasal nisuha yang ketiganya tarkul mubaati wal mumarati meninggalkan berbangga-bangga dan berbantahan. Jadi syarat ilmu tinggalin bangga-bangga. Jadi jangan sampai kamu punya ilmu buat bangga-bangga, jangan. Buat bantah-bantahan sama orang, jangan. Ruwiyah telah diriwayatkan anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala bahwasanya beliau bersabda man talabal ilma li arba'in siapa saja yang menuntut ilmu karena empat li arba'atin karena empat dakhalan nar masuk neraka li yubaiya bihil ulama yang pertama supaya berbangga-bangga kepada ulama. Jadi berani ngelawan ulama, bangga-bangga sama ulama. Au yumariya bihi subaa atau berbantahan dengan orang-orang yang bodoh. Berdebat sama orang yang bodoh. Au ya'khuza bihil amwala atau dia ambil dengan sebab dengan ilmu itu dengan menggunakan ilmu akan harta supaya duitnya banyak.
au yusrifa bi uju'an nas ilaihi, atau ia mempalingkan kepadanya wajah-wajah manusia. Warabi'uha yang keempatnya, al-ihtisabu fi nasrihi, mengharapkan pahala atau ridho di dalam menyebarkannya. Jadi kita ngajarin itu mengharapkan pahala dari Allah atau mengharapkan ridho dari Allah. Jangan mengharapkan lain-lain. Jangan mengharapkan uang, jangan. Jangan. Bersihkan itu dalam hati kita. Ntar uang datang sendiri. Duit datang sendiri. Duit datang sendiri. Nah, ini buat orang yang ngajarin ilmu begitu. Buat yang ngaji juga begitu. Jangan ngarepin uang. Watarkul bukhli bihi, dan meninggalkan pelit dengan ilmu. Jadi punya ilmu jangan pelit. Mana orang yang pelit sama ilmu? Memang ada. Ada banyak sekarang. Kalau lu mau ngaji sama gua, tuh bayarannya segitu sebulan. Dimahalin bayarannya. Itu pelit sama ilmu. Jadi bukan hanya enggak mau doang, enggak. Kalau lu mau ngaji sama gua, bayarannya segitu. Kalau enggak gitu ya enggak bisa masuk. Pelit sama ilmu. Jangan sampai kayak begitu. Jangan pelit sama ilmu. Bukan orang yang berilmu berarti. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul la as'alukum alaihi ajran, katakanlah aku tidak meminta kepadamu atasnya ajran, akan upah. Aku enggak minta. Jadi jangan minta upah, jangan. Dikasih, ambil. Sekalipun ya dilempar. Dikasih, ambil, sekalipun dilempar. Mengharap jangan, apalagi minta. Apalagi minta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'alima ilman fakatamahu." Siapa saja yang telah mengetahui akan ilmu lalu dia sembunyikan ilmunya, "Aljamahu wa yaumal qiyamati bi rijamin min narin." Maka Allah Ta'ala ya memasangi kendali kepadanya pada hari kiamat dengan kendali dari api neraka. Dipasangi, dikaluin nama Allah, kendali dari api neraka. Kalau kita menyembunyikan ilmu, jangan sampai kita sembunyiin ilmu. Apa sembunyiin orang hanya pahamnya ini, pemahaman ini, pengertiannya. Orang mau ngaji kita nggak mau, bukan hanya itu aja. Boleh jadi kita mahalin pendidikan termasuk ini. Kita mahalin pendidikan. Boleh kita pakai bayaran, tapi yang sewajarnya. Saya ikut pendapat yang itu. Walaupun saya enggak begitu. Ya. Walaupun saya, amalia saya gratis. Ya. Tapi saya ikut pendapat yang boleh ini. Tapi yang sewajarnya. Kesian gurunya tuh kan, punya anak gitu ya, punya istri, kita ganti ongkos dah ya, kita ganti ongkos yang tadinya beliau bisa bekerja usaha lalu ngajarin kita,
kita ganti ongkosnya. Gitu. Biar hidup, gitu. Muridnya biar hidup. Gitu. Bukan ganti, bukan kita bayar, bukan. Kita ganti dia aturan kerja, dia nggak kerja, dia ngajar, kita ganti itu ya. Jadi gurunya bersih daripada mengharapkan, muridnya hidup. Wa khamisuha, yang kelimanya, tarkul anafati min qawli la adri, meninggalkan anafah, gengsi, min qawli, daripada berkata la adri, aku enggak tahu. Jadi kalau enggak tahu jangan bilang tahu, jangan. Kalau enggak tahu bilang la adri, aku enggak tahu, jangan gengsi. Fa inna Rasulullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi uluwi martabati, itu berada di atas ketinggian martabatnya. Lamma su'ila, tatkala beliau ditanya anis sa'ati, tentang hari kiamat, qala, ia menjawab mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'ili, tidaklah yang ditanya tentangnya lebih alim daripada yang bertanya. Beliau tahu itu. Walamma su'ila anir ruh, tatkala beliau ditanya tentang ruh, qala, beliau menjawab la adri, aku enggak tahu. Padahal sayyidul bashar, sayyidul makhlukat, sayyidul mursalin. Masya Allah. La adri, aku enggak tahu. Wasadisuha, yang keenam, atawadu tawadu. Kalau Allah Ta'ala berfirman, wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna alal ardi awnan, dan hamba-hamba Allah yang bersifat rahman, dan hamba-hamba Allah yang bersifat rahman, yang mereka berjalan di atas bumi awnan, dengan rendah hati berjalan di muka bumi dengan tawadu. Jadi walaupun ilmu kita banyak, tawadu, tawadu, jalannya di belakang, jangan di depan orang tua, guru, bareng juga jangan, kita di belakang. Jangan kita duluin, jangan kita bareng, jangan di belakang. Kawal, jangan juga gurunya ditinggalin sendirian aja, jangan juga begitu. Di belakangnya sedikit. Dikawal, ditemenin sedikit. Begitu. Jangan kita jalan duluan, bareng, jangan. Duduk juga begitu, jangan duduk bareng, jangan, agak di belakang. Namanya kita tawaduan, jangan merasa sombong, jangan. Apa aja, jangan ada sombong. Waqala, dan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Zarin, kata Abi Zarin, ya Abi Zarin, wahai Abi Zar, ihfaz wasiyata nabika, jaga olehmu wasiat Nabi engkau, asa mudah-mudahan ayyan fa'akallahu, Allah Ta'ala beri manfaat engkau biha, dengan sebabnya apa tuh? Tawaduk lillahi azza wa jalla, bertawaduklah engkau karena Allah azza wa jalla, asa ayyan fa'aka yaumal kiamati, mudah-mudahan Allah tinggikan engkau derajatnya pada hari kiamat. Jadi kalau kita tawadu, nanti Allah angkat derajat kita pada hari kiamat. Kalau ada orang sampai menyangka kita bodoh, ya, merendahkan kita bodoh, dia bilang kita enggak bisa, kita bodoh. Sebab kerendahan kita, ketawaduan kita, berarti tawadu kita berhasil. Enggak usah marah. Maafin aja. Karena di situ boleh jadi dia ada sifat yang buruk dan Allah lagi uji kita lewat beliau. Maafin aja. Wassalim ala man lakita min ummati, dan bersalam, ucapkan salam olehmu kepada orang yang kau jumpa. Min ummati, daripada umatku, barriha wa fajriha, baik orang yang baiknya maupun orang yang jahatnya. Ya, salim.
ucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Wal basil khosina, berpakaianlah olehmu akan pakaian yang kasar, minasiyabi, daripada baju, maksudnya yang jelek. Berpakaianlah ya yang jelek atau apa adanya gitu. Jangan cari-cari pengen yang bagus nih, beli pakaian ini, beli baju itu supaya bagus. Jangan. Apa adanya. Wala turid bidzalika illa wajhallah, dan janganlah engkau menghendaki dengan demikian itu pakaian ya illa wajhallah, kecuali wajah Allah, ridha Allah. Jadi kita berpakaian cari ridha Allah. Jangan yang pengen yang bagus, ada kerenak-kereniknya. Kalau jelek enggak mau, jangan. Apa adanya. Bahkan kita bisa bangga ketika kita dikasih sama Allah ridho hati kita berpakaian yang jelek. Alhamdulillah. Yang penting rapi aja, enggak ada najisnya. Kalau pakaiannya enggak cakep, cap engget. Cap engget tahu, cap engget. Ya, belinya di yang dienggit-enggit bajunya. Tapi yang pakai orang terkenal, tuh baju jadi cakep, jadi jelek. Jadi cakep. Jadi cakep tuh baju. Tapi bajunya jelek. Nah, bajunya cakep, yang pakai orang susah, orang miskin tuh bajunya cakep jelek tuh. Jadi jelek. Oleh karenanya jangan kita ya, jangan terpaku kepada cakepnya baju, tapi kita harus fokuskan kepada keridhaan Allah dalam berpakaian. La'allal kibra ya wal hamiyata, semoga sifat sombong dan fanatisme, la yajidani, tidak ada keduanya tempat ya fi qalbika masagon, di dalam hati engkau masagon, tempat, kita artikan tempat aja ya. Semoga sifat sombong, kalau sifat kayak begitu tuh itu tidak mendapati tempat di hati kita ya. Pakai baju apa adanya. Wasabi'uha, yang ketujuhnya, ihtimalul adza, menanggung gangguan, tabah sama gangguan, fi bazlin nasihati, di dalam memberikan nasihat, orang colak, orang in, orang rendahkan, sabar. Sifat ilmuwan begitu, sabar. Kamu nih ngaji, sabar. Nih, kalau ini memberikan nasihat, guru berarti kalau ini. Sabar. Apalagi kalau udah punya pesantren, itu lebih banyak lagi ujiannya. Kiai yang udah punya pesantren, itu lebih banyak lagi. Gangguannya, sabarnya. Orang macam-macam ujiannya, tingkatan ujiannya sesuai dengan ya, tingkatan orang itu. Masih santri, berarti ujiannya ujian santri, udah jadi ustadz, udah jadi kiai, ujian kiai, udah jadi kiai pesantren, ujian kiai pesantren. Kalau pengen naik derajat, naik pangkat, mesti diuji. Nggak ada yang diuji. Ngaku sabar, entar diuji sama Allah dalam kesabaran. Diuji sabar, apalagi bergiji baku, banyak orang macam-macam, satu bapak satu mak berantem gak tuh bocah, berantem gak anak-anak tuh, anak-anak orang tua, satu bapak satu mak berantem gak, berantem, bagaimana lain bapak lain mak, kan lain bapak lain mak nih. Kuncinya supaya berhasil adalah memaafkan. Memaafkan. Maafin aja. Lihat Allah, enggak ada yang bergerak, enggak ada yang diam.
kecuali perbuatan Allah. Jadi yang bergerak, yang diam itu perbuatan Allah. Jadi lihatnya itu aja. Jadi kalau ada teman kamu lagi sensi sama kamu, Allah lagi uji kita lewat teman kita. Teman kita lagi dijadiin peran antagonis dalam sinetron. Nah, kamu kalau balas dendam, kamu juga termasuk antagonis. Kamu jadi jagoannya, pemaaf. Mau jadi jagoan apa antagonis? Hah? Mau jadi jagoan apa antagonis? Nah, kalau jagoan, maafin. Dijoblein deh. Senyum. Bagi jajanan. Bleh. Maafin saya ya. Saya telah mengecewakan kamu. Bleh. Bagi roti lagi besok. Bleh. Bagi lagi roti. Lama-lama diam gak tuh dia? Diam. Kalau dia joblein, bleh. Kamu joblein lagi, bleh. Berantem enggak? Berantem. Jadi teman enggak? Enggak. Tapi kalau kamu maafin, ada kemungkinan jadi teman? Ada. Begitulah. Nah, itu sifat-sifatnya para wali-walinya Allah. Nah, itu dia namanya jagoan. Jadi jagoan itu pemaaf. Begitu. Wanha anil munkari. Cegah olehmu dari kemunkaran. Wasbir ala ma asobaka. Sabar olehmu atas apa yang menimpa kepada engkau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma uziya nabiyyun mislu ma uzitu. Tidaklah disakiti akan nabi seperti apa yang aku disakiti. Jadi apa? Nabi tingkatnya paling tinggi daripada nabi-nabi yang lain. Maka yang paling tinggi tingkatannya, ujiannya lebih tinggi lagi. Ya kalau kita ujiannya enggak ada apa-apanya dibanding Nabi. Karena tingkatan Nabi dengan kita jauh kemana-mana. Jadi kalau begitu sabar aja. Semua bakal berlalu. Ujian, sifat ujian kagak lama. 45 kali 2 menit. 90 menit. Jadi enggak lama, sebentar. Wasaminuha, yang kedelapannya, ayak sida, dia bermaksud bi'ilmi, dengan ilmunya, man kana ahwaja, kepada orang yang lebih butuh, ila ta'alumi, kepada belajar. Jadi kalau ada yang enggak mau belajar, enggak mau ngaji, tinggalin aja. Bukan jangan ngaji, tidur. Berarti enggak mau ngaji. Udah, ente enggak bisa belajar di sini. Ente belajarnya di sana aja sama mak bapak kamu. Enggak mau tuh kiai ngajar itu yang begitu. Ini bukan nyembunyiin ilmu, sayang-sayang yang begitu. Ada enggak orang lagi ngaji tidur? Jadi setiap ngaji tidur, setiap ngaji tidur, berarti nih orang enggak hajat sama ilmu. Kama yaksinu bisolakati, sebagaimana dia bermaksud dengan solakoh bil mali, dengan harta, ahwaja, akan yang lebih butuh, fal ahwaja, lalu yang lebih butuh. Jadi kita kalau sedekah itu sama siapa? Sama yang lagi butuh. Ada masjid, 4 masjid, ada 1 masjid yang lagi membangun, yang 3 enggak membangun. Kira-kira kita punya duit, umpama mau nyumbang, kita punya duit 20 juta, kita mau sumbangin semua. Kira-kira caranya bagaimana? Bagian semua rata atau gimana? Apa bagi semuanya buat yang lagi bangun? Yang mana? Semuanya buat yang bangun. Kenapa? Dia lagi butuh. 20 juta gak ada apa-apanya buat bangun. Masih kurang banyak, karena miliaran. Jadi membangun bisa miliaran.
miliaran. Ya, bangunan kita ini miliaran ini. Bangunan yang di sana udah 2 miliar habis tuh. Oh. Ya, mahal. Kasih yang butuh, bukan dibagi-bagiin sama sarang sini biar rata. Bukan begitu caranya. Yang lebih butuh al ahwaja fal ahwaja. Begitu caranya. Faman ahya jailan, maka siapa saja yang menghidupkan orang yang jahil bita'limil ilmi, dengan mengajarkan ilmu, faka'annama ahyanna sejamian, maka seakan-akan dia menghidupkan orang semuanya. Masya Allah. Jadi kita kalau ngajarin satu orang aja, itu sama kita ngajarin semua. Bagaimana kalau ngajarin banyak orang? Orang yang tadinya bodoh jadi pintar. Wallahu a'lam bishawab. Wajih kalamul kamil.